Baik. Oh, baik, terima kasih rakan pelapor kita. Dan pada waktu ini kita nak macam biasalah penghujung siaran ni, kalau minggu lepas kita bersama dengan Syihah Zikir. Ya, juga geng Sinovac sama dengan saya. Tetamu kita pun sama juga sama tau. Sama juga. Geng Sinovac juga. Yeah. Jadi bersama dengan kita pada waktu ini tak lain tak bukan memang dikenali sejak saya pun kalau berada di zaman remaja dulu, zaman remaja. Memang punya haki bersama ini Nakiu. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya dapat bertemu. Lalu kita tengok kat media. Tapi itulah kebetulan sewaktu nama melonjak kembali 2019, memang betul-betul dan dekat-dekat dengan pandemik kan. Betul. Lepas tu tiba-tiba senyap aja. Tapi yang paling penting masih aktif. Ya, betul. Okey, nak tanyalah apa khabar, macam mana dah selesai vaksin? Khabarnya macam ni lah saya. Saya rasa kalau tengok pun macam ni lah juga. Sama je. Dan selepas second dose hari tu, walaupun takut, tapi alhamdulillah lah, keadaan masih baik. Sihat. Alhamdulillah. Ada kesan samping yang tak lepas dapat vaksin yang kedua? Alhamdulillah, saya sebab saya dengar banyak orang-orang yang dah ambil vaksin sebelum saya, dia cakap nak demam apa semua, tapi dua-dua saya tak ada kesan samping. Alhamdulillah, itu dia. Dan untuk makluman pada semua, mana untuk second dose, mana dose yang kedua adalah pada 18 Ogos yang lalu. Baru lagi sebenarnya. Jadi maksudnya dah lengkap vaksinasi, dan macam mana agaknya dorongan yang aku berikan kepada peminat-peminat follower-follower ni supaya macam saya dah ambil, awak bila lagi? Okey. Sebenarnya pada saya ini adalah tanggungjawab kita, sebab kita tak nak menjangkiti dan kita tak nak menjadi punca. Sekurang-kurangnya dengan vaksinasi ini kita dapat mengurangkan risikonya kan. Jadi saya menasihati orang-orang di luar sana supaya ambil vaksin dan juga jangan takut vaksin. Sebab terus terang saya ini seorang yang penakut jarum. Saya memang sangat takut jarum. Ini jujur. Saya sangat takut jarum. Tapi disebabkan rasa tanggungjawab saya, saya memberanikan diri untuk first dose. Dan lepas yang first dose tu saya rasa macam tak ada apa-apalah. Jadi yang kali kedua tu excited nak pergi. Cucuk lagi yang terbaring. Okey, keluarga sudah selesai dapatkan vaksin. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Dan untuk caption yang digunakan masa tu, dah selesai dos yang kedua, dah boleh balik JB. Berapa lama sebenarnya belum balik ni? Tak balik-balik. Sebenarnya saya ada pergi ke JB, tapi saya tak dapat balik jumpa family sebab masa tu saya bekerja. Dan kalau nak kata jumpa family, saya rasa 3 tahun. 3 tahun lebih. Tapi yalah, walaupun tugasan kita boleh merentas negeri, tapi sebab kita fikir keselamatan, betul, tak boleh nak jumpa. Ni pun peraiman IQ. Tapi tetap menghasilkan single pada bulan Mac. Bulan Mac, 19 Mac. Ya, dan video klip baru saja dikeluarkan. Iaitu untuk Masih Ada dan Rindu Separuh Nyawa. Sekali keluar. Dia kalau Rindu Separuh Nyawa tu tarikhnya pada 19 Mac dan MV-nya pada hari yang sama juga. Cuma Masih Ada, kita cuma rilis pada 19 Mac tu adalah lirik video. Dan baru hari Jumaat lepas kita rilis MV-nya. Kenapa lambat? Lambat katanya. Lambat. Saya cuba serius sekarang ni. Terguna pula. Kenapa dah lambat? Kenapa lambat? Sebab sebab pandemik ni. Sebab PKP. Saya sebenarnya nak menjadikan benda tu satu yang istimewa untuk saya dan peminat saya. Dan istimewanya, akhirnya kita dapat buat, iaitu sebenarnya saya tak ada muncul pun. Saya muncul hanya 5 saat je dalam video. Selebihnya? Semuanya peminat saya. Peminat hantar video ke ataupun macam mana? Sebelum kita kena PKPP kan. Jadi kita masih lagi boleh berkumpul tapi dengan jumlah yang tak ramai. So kita decide untuk panggil batch by batch, seorang-seorang masuk dalam studio untuk shoot peminat 50 orang lebih kurang. Ini yang kata peminat-peminat terpilih. Dalam kalangan fan club ni. Di kalangan fan club lah. Ataupun buka dekat Instagram bagi tahu siapa yang nak tampil ke, macam mana cara nak pilih tu. Kita ada WhatsApp group dengan Telegram group, so kita sebenarnya ramai, tapi kita kena jaga SOP masa tu. So kita ambil 50 orang je. Jadi ni ke? Ini adalah lirik videonya. Lirik video pada awalnya. Ini lirik videonya. Banyak orang yang dia macam
confused tau sebab lirik video macam gini kan. Dia ingat ini adalah MV tak? Ini adalah official lirik video. Official lirik video. Kita cuba dapatkan yang dah ada bersama dengan peminat eh. Ya, tak apa, tak apa. Okey. Sebab baru lagi kan? Masih lagi baru sebab Jumaat baru dilepas kan pada anda untuk ditonton versi YouTube. Jadi beri sokonganlah sekarang ini. Jangan lupa untuk like, you komen lah kat situ. Nak bagi pesanan ke silakan. Silakan. Okey. Baik, dalam masa yang sama pesananlah pada Nakyu sendiri kepada para penonton yang sedang menyaksikan pada waktu ini dan juga peminat-peminat yang dari dulu sampai sekarang sokong walaupun dari 2019 disebabkan pandemik macam senyap kan, tapi masih lagi yang follow perkembangan daripada Nakyu sendiri. Jadi pesananlah, pesanan saya yang pertama terima kasih sebab masih lagi menyokong saya. Tak kira daripada tahun 2019 ataupun daripada tahun 2000 dulu. Ya. Masih lagi masa ada dengan saya, menyokong saya tak kira waktu senang ataupun susah. Dan korang boleh tengok music video masih ada di YouTube dan boleh support di semua digital platform. Supaya dengan sokongan daripada korang, saya boleh terus menghasilkan karya-karya terbaru. Ya, baik itu dia. Okey, dan yang paling utama juga nanti, mana boleh kita lepaskan dengan tidak membuat sebarang persembahan kat sini. Itu janji. Nanti kita buat persembahan tau, penutup siaran Sahabat Bagi Malaysia. Okey, jadi itu yang paling. Tapi sementara menunggu ketika dan saat itu, nak mintalah nyanyi macam raw. Nyanyi raw. Ya, ya. Boleh nyanyikan sikit tak untuk kami? Tadi kita tak ada bincang dulu. Ini di permintaan khas kita. Penerbit kita dah nyanyi dekat telinga kita ni. Okey, lagu apa? Lagu apa tu? Lagu apa tadi tu? Episod Cinta. Okey. Nampak. Ku terima semua ini. Sudah kehendak takdir ilahi. Berakhirlah semua kini. Episod cinta ini menjadi sebuah memori. Terubah rindu kan. Kita tengok dari TV. Lepas ni buat saya beruntung tau. Dekat betul ni dengan Secara live ni. Seronok rasanya. Okay. Dan Nakyu sekali dah pesanan Nakyu kepada penonton juga dan peminat berkaitan dengan program vaksinasi untuk sama-sama kita sokong. Walaupun mereka tak was-was. Okey. Macam yang saya cakap tadi, saya seorang yang penakut jarum tapi saya memberanikan diri. Jadi saya saya rasa ramai orang yang seperti saya, iaitu sebenarnya bukan tak nak apa anti-vax atau apa. Sebenarnya pertama tu takut jarum sebenarnya kan. Sebenarnya tak ada apa-apa, percayalah cakap saya memang tak ada apa-apa. Dan kita sebenarnya kita harus bertanggungjawab pada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Jadi kita jangan cuba-cuba untuk mengambil risiko lah sebab ini sebenarnya untuk membantu kita, orang lain dan negara kita sendiri. Kalau tak, jangan pula nanti komplain tak boleh kerja. Kan. Ni sekarang ramai yang kecewa ni, tak boleh nak dine in sebab tak vaksin tak lagi. Confident. Ya, betul. Jadi itulah gunanya kita pergi vaksinasi. Jadi lakukan dengan kadar segera ya. Okey. Terima kasih Nakyu. Semoga sukses juga anda. Bagi Malaysia. Sama-sama. Okey. Baik, dan dalam masa yang sama Nakyu nanti jangan ke mana-mana tahu sebab nanti Nakyu akan buat persembahan share live untuk lagu sehingga terbaru itu masih ada yang telah pun release bulan Mac lalu tapi klip video officialnya telah pun keluar pada hari Jumaat yang lalu. Baik, pada waktu ini sebenarnya kita nak saksikan sebuah clipping khas ya sebelum kita akhiri siaran kita baru ini dan sebelum kita saksikan persembahan Nakyu. Apa agaknya tu? Jom sama-sama kita saksikan. Jom.